kami senang dengan adanya bantuan pengerasan jalan ini. Warga Dusun Karanggawang, Kalurahan Mororejo, Kapanewon Tempel menyatakan sangat terbantu dengan digulirkan proyek pembangunan prasarana, sarana dan utilitas PSU, dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, PUP ESDM, DIY sehingga dapat mencukupi kebutuhan akses jalan di wilayahnya. Dukuh Karanggawang, Suprianto mengatakan pada tahun 2022 ini di daerahnya mendapatkan proyek PSU berupa perbaikan infrastruktur yakni perkerasan jalan. Total panjang yang dibenahi sekitar 385 meter dengan lebar 2 meter hingga 3 meter yang tersebar di RT 01, RT 02 dan RT 05. Diucapkan terima kasih adanya bantuan yang diberikan. Jalan di wilayah dusun kami sudah cukup lama sebagian akses jalan yang dulu dibangun secara swadaya kondisinya rusak dan ada yang masih tanah dan becek. Nah dengan adanya bantuan ini warga sangat terbantu. Kami juga berharap ke depan agar seluruhnya dapat tercover bantuan. Kata Suprianto, Minggu, tanggal 3 Juli tahun 2022. Senada diungkapkan Darmadi salah satu tokoh masyarakat. Selama ini sebagian fasilitas yang dimiliki dusun merupakan hasil swadaya masyarakat dengan cara iuran sesuai kesepakatan bersama. Ada juga bantuan dana desa dari pemerintah Kalurahan Mororejo. Kita merasa senang dan puas adanya bantuan ini yang menurut informasi merupakan aspirasi anggota DPRD DIY melalui proyek PSU dari Dinas PU DIY ini dikerjakan dengan baik. Bahkan digunakan ready mix atau adonan semen ke lokasi proyek dengan menggunakan mixer truck sehingga diharapkan bangunan akan bertahan lebih lama, ujarnya.